الحمد لله الحمد لله. ليه ليه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يا الله bagimu lah segala puji dan segala syukur. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، falakal hamdu walakal syukr. Sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Apa saja nikmat yang kita terima pagi ni, sama ada mari mana-mana jihad memang daripada bucu mana tu, nah semua itu daripada Allah, semua ingin daripada Allah, pemberian Allah. Maka bagi Allah lah kita memujinya dan bersyukur, insya-Allah insya-Allah. Nah, kita sedang menerima nikmat Allah saat ini, iaitu kita sedang berada dalam halaqah Quran yang adalah sebesar-besar nikmat kepada kita, sebesar-besar rahmat. Nah, mari kita terus ke dalam pengajian kita dalam surah Nuh. Baru berapa ayat dah kita mula? Malah mula minggu dulu lagi. Nah. Baca dah. Nah, baca dah ayat ni. Alhamdulillah. Nah. Kalau gitu kita mula ayat 5 hari ni, pagi ni. Nah, insya-Allah 5. Cerita dia panjang tapi masa kita tak ada panjang dah, tak ada lama. Masa ada sikit tengah jam memang lewat, minta maaf banyak-banyak dah. Kemain kita mula ayat 5 ni. Nah. Beberapa ayat pagi ni dulu insya-Allah. Siapa boleh 12 ayat. Nah, 12 ayat dulu insya-Allah. Nah. 14 ayat. Kita baca sekat tu dulu. Baca dia. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلم
أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات شكرنا kita pada Allah karena Allah telah sempurnakan as-salihat, semua perkara yang baik-baik pada kita, khususnya di pagi ini. Semoga Allah teruskan kebaikannya pada kita masa yang ada lagi, insyaAllah. Amin, amin, ya Rab. Itulah kita pagi-pagi kita mula hidup kita. Nah, doa dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Kerana dia adalah tuan hidup kita. Nah, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Molek doa ni deh. Kalau kita reti makna dia molek benar. Kalau tak baca ni rasa ha ada siaplah tak nak minta lagi gini ni. Nah. Gapo kita nak minta sat ni eh? Nah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Berpagi-paginya kita dan berpagilah segala makhluk Tuhan, segala milik Tuhan. Nah, orang lain pun pagi baka. Nah, bukan kata kita seorang pagi dah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta lah padamu khaira hadzal yaum, kebaikan yang ada pada hari ini. Kom di timi junai wani, nah, gapo ada hari ini baik-baik minta ya Allah. Nah, khaira hadzal yaum. Seperti apa tu? Fathahu, kemenangannya. Fathahu wa nasrahu dan kejayaannya, kemenangannya, wa nurahu cahayanya, wa barakatahu berkatnya, wa hudahu dan hidayahnya. Masya-Allah, malam-malam saja. Nah, fathahu wa nasrahu wa nurahu barakatahu hudah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi. Dan aku minta berlindunglah dengan ya Allah, minta jauhlah, minta kumkrong, minta Tuhan jauh kita min syarri ma fi, daripada kejahatan sing corai yang ada pada hari ini. Tak tahu gapo, tapi benar jahat-jahat tu ada hari ini, minta Tuhan lindung kita daripadanya. Ah, wa syarri ma ba'dah. Dan kejahatan ada lepas pada hari ini. Malam itu makna dia? Azkar. Nah, dalam azkar kita tu. Siapa tak reti lagi, nah pergi baca tengok dalam azkar. Masya-Allah. Azkar-azkar tu mata doa, zikir tu zikir dan serta doa nah dalam tu ludah. Yang kita sangat berajak kepada, yang kita sebagai hamba sangat berajak kepadanya. Nah, itu minta dengan Tuhan. Nah, ingat Tuhan tu minta benar-benar hajat kita. Nah, sama ada dunia atau akhirat. Maka satu surah, satu kebaikan kita boleh pagi ni ialah lepas kita sembahyang subuh tadi, kita baca Quran, kita berzikir dan kita hari kita mari tambah dengan halaqah Quran. Nah, halaqah Quran. Sebolehnya kata hati tu kalau molek, molek lagi nya. Nah, kalau boleh buat, kalau boleh buat. Ada kalau ya dia. Nah. Iaitu sebolehnya halaqah ni we ada raiwan. Nah, we ada raiwan. Kalau boleh nah. We ada peracamuan nah. Nah. Ambil setengah jam sehari pun tak apa. Nah. Tak boleh buat dengan ramai-ramai, buat dalam keluarga kita. No, masya-Allah dah. Halaqah Quran lah rumah. Nah, halaqah Quran lah rumah. Dengan keluarga kita. Alhamdulillah, Ibu. Kalau gitu kita baca dah hari ni. Kalau kita baca dah, Masya Allah. Baca dah, terlupa dah. Nah. Allah, Rabbi Nuak Gana dah. Umi sendiri pun serupa juga. Nah, dengan ujung kecek sendiri pun lebih terlupa lagi. Nah. Sepatutnya tak terlupa dah lah. Nah. Kita duk kecek. Ibu ayat satu surah ni, satu surah yang kita mengaji surah baru ni ialah Allah Subhanahu taala cerita harga apa? Ada surah ni, namanya surah Nuh. Dah surah tu nama surah Nuh. Kita faham ada surah Nuh. Nuh lah seorang nama seorang nabi atau rasul. Nah, nama rasul daripada rasul-rasul Allah. Maka satu surah yang Tuhan bawa contoh pada kita, pada umat Nabi Muhammad khasnya. Nah, umumnya khasnya kepada umat zaman masa tu, masa Nabi duduk dakwah lagi, masa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk dakwah ke Mekah kata nah, orang Arab. Allah nah,
Kemudian tiba-tiba orang Arab masa tu, hak berimai tu berimai lagi. Hak tak berimai ke Nabi pun belanak banyak. Nah, tak berimai saja dah, tak apa lagi. Menetai pula. Tak percaya ke Nabi pula. Nah, tak percaya ke Nabi dah menetai pula. Nah, lawai. Kata macam-macam ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Min apa ada tak selawat tu dah? Tak sebut pun ke Nabi ni. Kita kena, kita pakat dah. Bila kita dengar nama Nabi disebut depan kita, tak kira mana kita dengar sebut nama Rasulullah, maka kita hendak selawat kepada Nabi kita. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Pandak sekali tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak senyap. Nah. Sekali kita selawat ke Nabi, boleh 10 kali. Tuhan selawat tak kita, nak malaikat selawat kita 10 kali. Oh, dah. Kita nak waktu tu. Nah. Surah apa dah? Surah Nuh. Yang mana dalam ayat kita ngaji dah bahawa Nuh ni siapa hantar mari jadi rasul? Siapa jadi tang letak Nabi Nuh jadi rasul ni, jadi rasul. Siapa awak suruh dia? Nah. Allah. Nah. Allah lah yang menghantarkan Nabi Nuh jadi Nuh kepada jadi rasul Allah. Nah, kepada kaumnya. Supaya kerja gapo? Kerja rasul ni kerja gapo? Dakwah. Nah, dakwah manusia kepada agama Allah. Iaitu ada pada tiga perkara. Satu, dakwah manusia pada agama Allah. Apa? Agama Allah suruh ke apa? Tiga perkara. Nah, iaitu u'budullah. Hak tu besar. Nah, u'budullah. Wa ibadat pada Allah. Memperhambakan diri kita pada Allah. Jadi hamba Allah. Itu mana u'budullah. Ani'budullah. Hendaklah kamu takut pada Allah. Semua Nabi kerja ni belaka. Ajak manusia kepada semua Allah. Jangan sembah lain pada Allah. Jadilah kamu akan hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba lain pada Allah. Nah. Lepas tu, berjadi hamba pada Allah dah. Wattaqu. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Maknanya, turutlah perintah Allah. Itu mana takut perintah Allah dah. Turutlah perintah Allah. Apa sahaja Tuhan suruh. Membuat apa sahaja Tuhan larang, memberhenti. Mudah. Itu lemah takut pada Allah. Nah, bila duduk lagu tu, itulah panggil kemuncak ibadat pada jadi hamba Allah. Tapi nak jadi hamba Allah lagu mana, nak takut pada Allah lagu mana, kau tak ada toyang, tak ada contoh. Nah, tak ada contoh. Ada contoh dah pun yang selera tabuk. Buat ikut dia. Nah. Contoh kita tak ada dah contoh. Nah, satu sahaja contoh kita tak lambat contoh lain. Iaitu, wa ati'uni. Hendaklah kamu taat kepada aku. Taat sini adalah taat turut. Nah, turut perintah aku iaitu turut perintah Nabi. Nah, setiap umat tu ada Nabi, ada Rasul. Maka Nabi lah sebagai bekjang dalam buat ibadat pada Allah. Sebagai contoh, nah, nak buat amba, nak buat ibadat pada Allah, nak buat gapo, nak takut lagu mana. Nah, adalah turut Nabi. Dah turut Nabi, taat pada Nabi. Ibadat pada Allah, takut pada Allah, ikut Nabi, taat pada Nabi. Nah, ayat ni kita kalau kita baca dengan ayat lain, tafsir dengan ayat lain pula kita mesti dengar ayat ni. Nah. Iaitu kata-kata Allah Subhanahu taala perintah dalam surah lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Napa panahlah ke ayat ni? Buatlah. Ngapa ayat ni? Orang kita mana mana lah orang ni. Dia mau ajar buat gapo tak tahu lah dia. Pada orang ngasih. Ngasih pada siapa? Ngasih pada aku. Sebenarnya Tuhan kata siapa. Tuhan katakan ayat ni. Nah, dengan malik ayat ni. Jangan mau guna ikut dia. Dah. Qul Muhammad royaklah pada umatmu. In kuntum tuhibbun Allah. Jika sekiranya mu kasih pada Allah. Nah. Nak ibadat pada Allah. Kasih pada Allah ni kemuncak. Subjak ibadat pada Allah. Kasih pada Allah ni. Nah. Kasih pada Allah. Nah. Jika kamu punya kasih pada Allah, dah tentu pun nak utuh kasih kita kata. Nah. Maka kita kasih fight dia medai. Kerana Allah rak rau duai. Manuhi Allah rak kita ni buat kena. Syaratnya, fattabi'uni. Hendaklah kamu ikut aku. Aku sini bukan aku ni. Aku Nabi Muhammad. Hendaklah kamu ikut Nabi Muhammad. Nah, mengikut Nabi Muhammad. Ikut belaka. Apa saja Nabi buat contoh tu. Dalam hak ibadat, dalam hak akidah, dalam ibadat, dalam akhlak, dalam segala-galanya. Dalam rumah tanggungnya. Sup siapa masuk jambainya. Nah, masuk jambai, tidur ngiringnya, lagu mana semua tu Nabi hijab belaka. Nah,
fattabi'uni yuhibbukumullah. Nescaya Allah kasih pada kamu. Ha, tu syarat Tuhan. Nah, kita kasih faedah medai. Nah, kalau kita kasih Tuhan saja, nah, tapi Tuhan tak kasih kita. Pan bukan nanti Tuhan kasih kita, iaitu ikut Rasul. Nah, inilah ayat ni pun gitulah. Ani'budullah wattaquhu wa ati'uni. Taat pada pada Rasul tu syarat kepada nak sempurna ibadat kita. Nah, ibadat kita tak mungkin sempurna molek cuma sekiranya tak ada Rasul mari dewa pak contoh kita. Nah, Rasul ni adalah orang paling dekat dengan Tuhan sekali deh Rasul ni. Karena dia dapat wahyu dari terus daripada Tuhan. Nah, ada gapo tu royak dia ledah. Inilah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun. Nah, sebab tu ibadat kita kena masuk di Nabi. Nah, ibadat kita segala kita perbuatan kita ni, bawaan hidup kita kena masuk di Nabi. Barulah Tuhan terima ibadat kita. Nah, insya-Allah syarat terima ibadat ni lah ikhlas kerana niat nak kerana Allah, lepas tu ikut Rasulullah. Betul ah. Ikut Rasulullah. Nah, lepas ni dia tak reti nak ikut ke mana. Lepas tu dia ikut-ikut dia tu. Nah, ikut dia tu, ikut dia ni. Nah, tak tahu dah aku ikut dia ni dah. Tak boleh nak tak tahu gitu. Nah, sebab kita kena yakin. Ilmu Islam kena yakin insyaAllah. Buat apa-apa, yakin kata ni Nabi Hijjah. Nah, tahu nampak dia buat belaka. Nah, buat gitu, buat gitu. Apa demo, nampak dia buat belaka lagu tu. Sah tak lagu tu kejap? Eh? Kalau nak mahkamah, kalau nak sah hari ni, dia terima tak lagu tu? Dah. Tak terima. Nah, alasan lagu tu, dia kena ada yakin. Cerak, tak dunia lagi kena cacin. Nah. Bagaimana kita tak dunia lagi akhirat lagi tak cacin? Kelabu gitu, kelabu tu geng kita tu. Nah, kelabu kelalo dia panggil. Dah tahu dia mau buat, kita buat katik. Nah, dah. Dia panggil ugamu buta tuli panggil. Dah. Ikut buta tuli, dia tak ada ikut buta tuli. Karena tu hatanya, hatta Quran, hatta Nabi dah, tak boleh nak buat buta tuli dah. Nah, cuma kita hari ni mari ngaji. Nah, mari ngaji, kita tahu. Ayah kalau ngaji, kita tahu. Nah, tak pernah nulis dengar, ngaji dengar panggil, ngaji telinga. Dia tengok lakar, ngaji telinga ya, tu. Nah, nah. Rasa hari-hari ilmu kita banyak hok linga ngah hok nulis tu. Nah. Insya-Allah boleh hok dengar linga tu boleh royak orang Belanda pula deh. Subhanallah. Allahu akbar. Tiba-tiba hok ngaji Quran tak alih nak dengar linga saja. Nah. Habis deh. Ngatulah kerja kita deh. Kerja Rasul dakwah manusia. Tapi Nabi dulu, Nabi Nuh ni, Nabi Nuh dan lain pada Nabi Muhammad dia ajar kaum dia ya. Tak ada ajar ke lain dunia ni tak apa. Lain tak reti pun tak apa. Nah. Adapun Nabi Muhammad ni tu ajar kepada alamin. Nah. Cukup Nabi Muhammad seorang jadi rasul dan orang sedunia ni ikut Nabi Muhammad seorang. Adapun Nabi dulu hanya pada kaum dia tu ya. Nah. Nabi Nuh ni dek, mana dia ni? Nabi Nuh ni kalau tengok kau tu masa tu kata jarah kata silap. Nah, wallah alam. Itu dalam kawasan negeri Iraq. Nah. Iraq. Kawasan tu. Nah, sebab tu lah ni kata orang temu kapal Nabi Nuh tu. Kut gelar tu. Nah. Duduk di kawasan antara Bukit Judi. Judi ni duduk kalau tak silap. Kalau tak kami ngaji boleh dapat komo tu. Iaitu di antara duduk Shimal. Duduk sebelah partner Iraq. Duduk di Kedah Nawai Turki dengan Iraq. Nah, dah. Turki dengan Iraq di kawasan tu. Dah. Jadi satu bukit kapal Nabi Nuh dulu. Nah. Subhanallah. Ha, tu mata tu dalil kata Nabi Nuh kawasan dakwah Nabi Nuh ni duduk di kawasan negeri Iraq. Nah, Iraq tu luah nah. Alhamdulillah. Maka ibu Nabi Muhammad kita duduk mana? Eh? Ibu Muhammad duduk mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak kenal. Nah. Nabi Muhammad kita lahir di Mekah, mati di wafat di Madinah. Mana duduk kawasan Saudi lah ni. Ya, dekat Saudi lah ni. Kita buat kita haji. Betul dah. Ha, kubur Nabi duduk Mekah, duduk di Madinah lah ni. Nah. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Nah. Maka ibu-ibu bila kerja Rasul lah. Kerja Rasul ni semua nabi. Nah, semua nabi-nabi kerja manusia kepada ajak manusia kepada ibadat pada Allah, takut pada Allah dan taat pada Rasul. Nah. Tu kerja kita tu dah. Maka siapa dah? Siapa yang tu balasan? Siapa yang duduk hidup dia buat ibadat pada Allah, sentiasa buat ibadat pada Allah, jadi hamba Allah, duduk dengan perintah Allah. Nah, dan taat pada Rasul,
Tuhan janji sanja Allah. Nah, sanja Allah kita Tuhan sedap kalau janji baca Quran bahawa Tuhan ingat janji. Nah. Sebab hak janji Tuhan ni kita yakin kata Tuhan innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak silap janji dia. Nah, tak serupa dia melamai janji kita dah. Tuhan ni dia janji gapo? Ada kena bosan dia dah. Nah, macam nak kita. Balik kita dah bosan lebih kita dah. Nah. Ha. Tapi balik ada sengah apa Tuhan nak we kedak kita ni. Nah. Ha, duk bosan lek Tuhan. Ada. Ha, Tuhan apa kedak dosa kita ni. Nah. Ni duk bosan lek Tuhan, tak bosan lek kita dak dah. Gapo Tuhan janji nak balas kepada orang yang duduk hidup dia dengan ibadat pada Allah. Nah. Duk turut perintah Allah dan taat pada Nabi, sanyo balas dia. Nah. Iaitu yaghfir lakum min dhunubikum, supaya ia ampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Min dhunubi. Nah, ada juga apa dah? Dia sini kata min, setengah daripada dosa-dosa kamu. Mana atas setengah dosa lain dia tak cukup lagi. Nah, dia kena ada kena perap lah, kena longtut ke lain. Dia tak cukup dengan hanya dia semaya sekara. Nah, misalnya dia zina. Dia zina. Hukum zina ni gapo? Nah. Hukum zina ni gapo? Orang curi, nah. Orang bunuh orang. Alah istilah dia kamduk siap dah sama undang-undang dia tu, nah. Ha. Hukum bunuh orang ni dia kena bunuh balas. Dah. Kalau istighfar, istighfar apa panggil hanya buat ismail puasa saja dah tak ada kena hukum tadi ya, nah. Maka tak cukup lagi lah. Dah, itulah kata min zunubikum sini maksudnya setengah-setengah dosa. Mata dosa hok tak hok pada dengan kodar dia tu. Nah, ada pun dosa hok kena longtok dia, kena perak dia, maka kena guna lebih banyak itu lagi. Nah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah janji siapa duduk dengan jadi hamba Allah, buat ibadat pada Allah, Tuhan nak ampun, nah, nak ampun bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Ha, ni isi dakwah tu Nabi Nuh ajak tu. Ku senang kepada kaum dia. Allah. Nah. Dan selaginya wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Balasan yang kedua ialah nak panjangkan umur. Panjangkan umur. Nah. Sini kata ulama kata panjangkan umur sini dengan tak dengan maknanya memberi kamu hidup dengan tidak kena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Dah. Panjang umur dengan mana tak gaduh turun bala. Dan kita duduk dengan dosa ni nanti bala turunlah. Dah, ada bala mari. Dah. Kita tengok di tsunami ada di Indonesia baru ni. Nah. Kau kata tengah-tengah duk muja patah, muja laut tu. Nah. Ngayuk dia sendiri lah. Orang besar-besar saja tepi laut duk berjoget gedek-gedek tu. Nah. Mari sekali go. Nah, pupu. Laut. Masuk dalam laut. Pergi ke mana habis. Nah. Atau mana tu. Tak ada nak kira. Nah, tak ada nak kira. Dia kira kata tua tu tak suka kira abut. Kata dia nak mati gitu tu. Nah. Tapi betul kata. Bila muduk dengan ibadat pada Allah, bila muduk dengan turut perintah Tuhan, Tuhan nak panjang, nak memberikan kamu hidup dengan tidak kena azab hingga suatu masa yang tertentu. Nah, dah. Karena azab-azab ni mari dengan sebab dosa. Dah azab mari dengan sebab dosa. Bala bencana apa saja bala bencana tah dunia ini, dia mari dengan sebab ada salah kita. Salah manusia. Nah, mak kita ni banyak salah. Nah. Kita kalaulah dosa satu umat kita tengok adalah umat Nabi Nuh, nah, semua tokong. Nah, semua tokong, tak semua Allah. Umat Nabi Syuaib, tipu kelo, mari gempa bumi. Nah, umat Nabi Lut, kena gay, main sama jatah. Nah, suka sampai ada jatah, tak suka retina, nikah dengan jatah, sama jatah. Tu mari, balik bumi juga. Nah, balik bumi. Nah, Allah Rabbi, satu dosa. Nah, dosa besar. Nah, tapi besar. Pada nak mari, bala-bala sana. Panggil bala mari. Mau kita ni apa bala? Apa dosa? Nah, zina, tabian. Boleh, belum tabian. Nah, panggil halal. Kampanan, halal. Nah, ada tabian tak apa? Boleh. Nah, dah. Dok biar. Orang selain kita tu ajis diri main. Dok biar lepas dengan dok ngenku. Nah, ngenku. Rasuah. Nah, militer iman pun rasuah. Nah, nak militer iman. Nah, subhanallah. Rasuah dengan taito. Nabi anak ngaji, dok biar. Nah, kita tak tahulah. Nah, lagu mana. Nah,
ilmu nak lagu mana nak berkatnya hidup kita. Dak biar ni ada, nah. Ada dak biar saja tu pun. Dak biar saja dosa, dak biar tu Nabi kata. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, serupa dengan nah, orang zina ngemuk ya depan Baitullah. Dah, taati riba ni, nah, kerja dengan dak biar ni serupa dia zina ngemuk ya depan Baitullah. Serupa dia makan eh? Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Nah. Atau banyak lagi dosa-dosa yang manusia dok buat masa kita lah ni. Arak. Nah, arak tukar nama. Tukar nama arak. Nah, nama buh nama pelat-pelat, nama macam-macam. Pada arak benda tu. Nah. Ha, anak kalau kita celah hari wal pima hari gapa anak kita halus-halus lagi dok makan dah. Celah, nah. Ha, subhanallah. Mau kita nah bukan sekarang dosa dok. Nah. Lah ni mau kita bukan sekarang dosa dah. Kalau satu umat Nabi dulu satu dosa, Tuhan turun bala dah. Balik bomilah hatta hujan batu turun tak pala laga apa macam-macam. Nah. Bah besarlah. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Maka Allah Subhanahu taala royak dalam ayat ni kata, nah, batu duk dengan ibadat pada. Jadi hamba Allah jangan turut, jangan lawan perintah Tuhan. Nah, turut perintah Allah dan taat pada Rasul, Tuhan nak ampun dosa-dosa kamu dan Tuhan nak pelambatkan nah. Azab yang akan kena pada kamu pada satu masa yang lain. Padahal tu kata inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Karena sungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Ya, nah. Lau kuntum ta'lamun. Kalulah kamu tahu. Kalau mu tahu mu tak buat dosa mu dak buat lah ni tu. Nah. Mu tak berani lawan Rasul. Mu tak berani mu tinggal semaya, mu tak berani lawan Tuhan. Nah, kalau mu tahu tu kata. Nah, tapi mu nak buat boleh tu, mu tak tahu. Nah, tak tahu. Batu ta'lamun, tahu ilmu. Ilmu ni penting dalam Islam. Nah, orang Islam jadi orang Islam dia kena ada ilmu. Tak boleh nak pok turuk buta tuli terkejut dasar ni. Nah, kena ada ilmu. Nah, kena ada ilmu. Tapi sayangnya tu kata orang tahu dalam orang tahu ni sikit. Nah. Tahu sikit. Sikit mana? Tengok sini. Dalam majlis ngaji, nah, cuti kampung, mari. Ni ruang lain-lain cumcung ni, mari sini ni. Bukan cumcung sini saja, mari ni. Dia boleh mari beripun dalam Islam negara kita ni, lain-lain cumcung. Nah, kalau cumcung ni seorang diri, apa orang? Nah, dah. Mana tu ambil tu hotel daripada kampung baru, kampung-kampung apa ni. Nah, dah. Ah, kapuh kok lah, pen ke betong kok mana ni deh. Mari tu hotel sore, nah tu hotel dua orang. Masya-Allah, masya-Allah. Nah, sikitnya orang tahu. Nah, dia masa tak berajak pada ilmu. Nah, ramai manusia tak berajak pada ilmu. Dia kata isterna. Manusia dah jadi nyakit cukup. Tak kena ngaji, tak kena reti. Boleh makan dah, tidur jenera dah. Duit banyak dah, nah. Jadi cukup, sifat cukup, tak ada nak dah ilmu. Nah, lebih bagi ilmu kita nak suruh ni ilmu pada Allah. Nah, ilmu pada Allah itu Al-Quran. Manusia kalau ngaji Quran, nah, hatulah bibu. Lau kuntum ta'lam kalau mu tahu kata, nah, sebab mu dosa banyak buat dosa ni tu akan turun bala, mu tak mu, nah, mu tak berani, nah. Itulah maksudnya. Wallah alam. Hatu itu pada tujuan dakwah Nabi. Nah, kita tahu dah ni. Nah, nak sok ni dah ngaji ingat molek. Ustaz dah ngaji pan-pan gitu dah. Minggu depan kita tanya pula insya-Allah, insya-Allah dah nak tanya apa kerja Rasul. Ha, we koyak leh-leh. Pagi cari kaptop. we kaptop dah. Kemudian ayat seterusnya pula Allah Subhanahu taala royak. Nah, katanya lagu mana Nabi Nuh dakwah? Setara mana Nabi Nuh dakwah? Nah, kita ni kok, kita ni pengumum ni mari. Nah, main ngaji dan muda beripun dah. Tak ada pergi rumah-rumah. Nah, tak ada pergi rumah-rumah tu. Nah, mari pak kita beripun sini dah. Terjangi dah sini. Nah. Nabi Nuh dakwah lagu mana? Kerja Nabi Nuh. Kerja Nabi ni. Nah, kerja apa dah? Semua Nabi dakwah tahu mana. Nak sungguh tahu mana. Ke main-main gitu. Nah. Maka Allah Subhanahu taala kata, Nabi Nuh dia royak ringan tu hak. Nabi Nuh kata qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Setelah puas menyeru mereka. Puas dah.
gijak manusia ni. Eh, ikut jumpa royak. Kita kalau kata kalau adik kita lagu tu royak nah. Kata gila demo. Dah memangnya nah. Memangnya nabi-nabi ni kata gila demo nah. Oh kata gila dah nah. Tak ada temu ke royak nah. Maka Nabi Nuh pun mula kerja dia. Nah, kerjalah dia bawa nanti hok Tuhan suruh dia buat sana. Kerja dengan sungguh. Lalu dia kata, "Tak mana nak sungguh?" Iaitu Nabi Nuh kata, "Rabbi wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi." Sesungguhnya aku telah dakwah kaum aku, telah ajak kaum aku lailan wa nahara. Siang dan malam dan siang. Lailan. Nah, lail malam. Nah, nahar siang hari. Nah, Allah malam pun dan malam pergi dakwah, siang hari pun semua telah. Kerja tak ada berhenti-berhenti. Nah, ha. Kerja nak hari, nak hari siang malam telah menyeru kaum aku pada malam dan siang supaya mereka beriman. Allah, kerja letih, nah kerja banyak. Nah. Ha. Tapi ramai tak turut Nabi Nuh. Eh, semacik Nabi Nuh jadi semacik Nabi Nuh. Turut amal tak? Falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh duk ngayu hatu ni. Dia duk ngadu hatu ni. Maka seruanku itu tidak memberikan mereka sesuatu pedah pun. Nah, aku ajak tara tu dah pun ada pedah pada mereka. Selain daripada menambahkan mereka melarikan diri dari kebenaran. Kau lari, tengok aku jauh lari dulu lagi. Nah. Lari, tak usah. Cemuh ke Nabi Nuh. Nah. Tengok Nabi Nuh tu, lari dulu lagi. Nah. Mama nampak Tok Guru, jamin kita. Nah, ada tengah kampung tu, duduk tak gerang nak molek, duduk buah. Nah. Bawa nampak. Babo bunga mutu bu lagi pada dia. Pakat lari ap curi ya, ap curi ada. Oh, tak kelumpung pun cari kelumpung. Ha, mana kelumpung ku dah cari. Subhanallah. Nah, subhanallah. Allahu akbar. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Nah. Do dakwah siang malam tu pun Nabi Nuh kata, maka mereka, seruanku itu tidak memberi faedah pada mereka. Bahkan adanya dia kena. Kau lari. Kau takut pada Nabi Nuh. Nampak Nabi Nuh lari dulu lagi. Nah. Subhanallah, subhanallah. Minggu yang dah kita ngaji dah banyak kali dah ni dah. Nah, terjama dulu kerja agama ni panggil, kerja ngajar agama ni panggil Rasul. Nah, tapi lah ni Rasul tak ada dah. Rasul tak ada dah. Kerja ngajar agama tak panggil Rasul dah. Dia panggil, zaman Nabi Muhammad ni, lepas Nabi Muhammad mati ni ialah ulama. Dia panggil ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang makan saka Rasul. Nah, batu ulama makan saka Rasul ni dia ajar laksud tu lah. Iaitu ngajar Quran, ngajar hadis Nabi. Nah, ngajar Quran, ngajar hadis Nabi. Itulah warasah. Dia panggil saka Nabi. Nah, saka Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Allah, payahnya. Deh. Bukan sekadar tu saja tak? Deh. Bukan sekadar tu saja tak? Katanya dia cemuh lari ke Nabi Nuh, becinya ke Nabi Nuh. Sampai ada satu kali. Dalam maksud hadis ni katanya, Nabi Nuh pergi dakwah tu, dia bosan dengar. Dia bosan sangat pada Nabi Nuh, dia katak Nabi Nuh. Katak Nabi Nuh selok. Selok dia ambil tahap kepi, berjalan. Tak, apa panggil, boleh gerak. Nah, selok. Maka Nabi Nuh bangun pagi sekena aimu, segar semula. Segar semula. Nah, bangun tu, tak ada keliling rumah dah. Nah, bangun tu, lagi dakwah pula tengah jalan tu. Temu siapa dakwah pula. Royak pula, ajar pula. Nah, ada berhenti-berhenti siang malam, siang malam. Allah kerja sungguhnya kita. Nah, kita hanya baru nak ngaji dah, nak ngaji nak nak apa dah? Ajak dah main ngaji tu dah, dakwah. Dakwah nak kerja dakwah tu ni. Nah, kerja dakwah ni kerja kok tua saya sekali. Nah, ahsanu qaula. Nah. Siapa lagi apa lagi kerja paling molek iaitu ajak orang kepada agama Allah. Nah. Salah satu pada ajak orang pada agama Allah, ajak main ngaji. Nah, cari semacik tak dah. Ni tahu baru kita ni tak cas mula. Nah, jadi semacik. Buat ke mana nak cari semacik. Dah main ngaji di sore dua. Nah, duk ngaji lama dah. Sore lama-lama dah ni. Nah. Dia. Dah, duk dia. Nah. Khabar-khabar kita di petang hari juga. Nah. Subhanallah. Cari semacik tak dah. Kalau kerja gapo dah?
kerja MW, kerja mistin, kerja gapo tu. Nah. So cari cari semacik ke? Semacik tu boleh duit pula kau tu kau ni nah. Pak kita ni siapa tokek kita? Tokek Islam kita ni. Allah Rabbul Alamin gajinya anak tahu tu. Nah. Kalau gaji hak tak hak tokek MW kerja tokek mistin ni pun dah kita terlia bercakap dah. Nah. Ha. Bagaimana kita tak terlia gaji daripada tokek Rabbul Alamin nak ifala kita. Nah. Allah, waktu Nabi kata siapa dakwah orang boleh sore, dia boleh boleh jujur dengan sebab kita. Nah, tuan ifala dia lebih baik pada unta merah lagi. Unta merah yang betul gak mahal lah unta merah dia. Unta comel unta nah. Kalau kita lah ni kereta pandang. Nah, kereta pandang, kereta gapot tahulah. Nah. Ha, nah. Subhanallah, subhanallah. Tuhan, Arab Yatliyu. Nah. Jadikan kami ya Allah. Allahumma sakhirna fi sabilika ya Allah. Sakhirna wa sakhir auladana wa amwalana fi sabilika ya Allah. Doa ngatu ada ya Allah, guna kami ya Allah. Jung chaichan. Nah. Gunalah aku ni ya Allah dan anak cucuku dan hartaku untuk sabilillah, untuk jalan agamamu ya Allah. Nah. Hidup aku tak jalan agamamu dan matilah aku tak jalan agamamu ya Allah. Nah, itulah kita doa. Tak ada dah hidup kita doa apa lagi hidup kita ni. Nah. Tak pedahnya kita kalau hidup dunia ini, mari duduk makan tidur. Nah. Mana beza kita dengar pok kaki pak bawah rumah tu. Nah. Tak. Badan metu. Kalau kita nak duduk lagu tu badan metu. Nah, sebab badan metu Isak tak ada kena tanya apa dia. Nah. Makan gapo, mau tidur mana? Nah, mau buat gapo tu tak tanya. Tapi kita ni ikut buat tu tanya. Kelola pun tu tanya. Sungguh pun sama telah. Nah, patuh gini. Nah. Tuhan, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Nah. Allahumma gapo dalam doa kita baca dalam tu. Aslih li ya Allah dini. Dok mana doa ni? Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Siapa boleh ayat doa dok mana? Allahumma ja'al hayat, ya Allah jadikanlah hidup aku ini ziyadatan li, sentiasa bertambah bagiku, ziyadatan li fi kulli khair, pada segala kebaikan. Ya Allah, jadikan hidup ini sentiasa bertambah bagiku pada segala kebaikan. Jadi aku nak nambah baik semua dah. Kalau nak hidup buat baik. Kalau nak mati, wajalil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah matiku ya Allah rehat bagiku daripada buat jahat. Kalau lah hidup buat jahat semua, aku mati tu eh. Nah, aku mati boleh rehat daripada buat jahat. Selagi dah hidup buat jahat, ada apa-apa pedahnya hidupku ni. Nah. Allahu akbar. Allahu rabbi. Nah. Ah, ani meta doa ni molek nak. Siapa ingat doa ni duduk mana? Pala doa ni duduk mana? Eh? Dalam mustajab pasal tak silap. Eh, dalam mustajab ke dalam eh? Nak ingat pala doa dia nak pakat buat kita tu. Aslih li dini ko. Aslih li Allahumma aslih li dini. Tu. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li. Ha tu doa tu, nah. Doa tu. Doa ni doa Nabi suruh baca seumur. Ada setengah tu eh baca jadi raiwan, macam wan. Jadi azkar lah dah. Baca di azkar. Nah, ataupun baca di wirid. Wirid mata nak sudah semaya bila baca. Nah, sebab kita minta dengan Tuhan, wi Tuhan tolong, Allahumma aslih li dini, ya Allah baikilah agamaku. Jadi comelah agamaku, allazi huwa ismatu amri, kerana agamaku lah berjaga kerja aku. Nah, wa aslih li dunyaya. Jadi comelah agama duniaku, allazi fiha ma'ashi, yang padanya lah hidupku. Nah, wa aslih li akhirati, dan baikilah jadi comel agama akhirat aku, allati fiha ma'adi, yang ada yang padanya lah tempat kembali aku, tempat aku nak kelik. Nah, waj'alil hayata, jadikanlah hidup ziyadatan li, sentiasa bertambah bagiku, fi kulli khair, pada segala kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah mati itu rohah rehat, pakpon. Nah, rohatan li, rehat bagiku min kulli syarr, daripada segala kejahatan. Allah, comel doa ni. Nah, comel mana doa di pandai dah. Di pandai, insyaAllah dah. Hatta kat kanbang ini. Menasabah. Nah.
Kalau telah kita nak jadi hidup kita sentiasa dalam dakwah, kerja baik, nah kerja agama Tuhan. Pensemacik Tuhan. Nah, kita ni semacik Tuhan. Nah, salah satu pada ibadat kita dengan Tuhan ialah kita ajak orang kepada agama Allah. Nah, ajak orang manusia kepada agama Allah. Sama Melayu baru, baru sama Islam baru tu. Nah, tak ada sugi ajak orang lain bukan Islam lagi, non Islam, non Muslim lagi. Kita ni sebenarnya orang kafir ni tugas kita orang tu kena pergi ajak dia. Nah. Besok pergi ajak kali kok kiri mula kena amat dia anyi. Nah. Kok dia anyi banyak kau tu. Oh, tu pakak buat mu'allah, buat kon mu'allah, macam mana mu'allah tu. Pakak pergi di kok kian tu. Nah, dia mau pergi kok siang rai, kok mana, nah. Kok nan mana, nah. Ustaz ada satu kali masa dulu. Babede kita, babede kita ni, nah. Pergi ajak, pergi dakwah di kok nan tu. Mana nan isan kau? Isan kau pak itu nah. Mula satu kampung kok dia. Malas malam apa dia? Tok yang beda tekan, gano baru mari. Gano baru mari. Duk mana lampah mokpok dia nak buat gano tu. Ha, ha sudah kita nah. Gano baru mari royak ya tu mokpok dia tu. Dia saya ke mokpok dia mati tak ada Islam. Nah, mati masuk neraka. Itu saya lu dah. Bodoh masuk pak Islam tu dia ingat pada ibu bapa dia. Nah, gano baru mari nak tanya kan nak jawab gano kita. Nah. Ha, hari ni pun kira lagi dia tanya kita. Tuhan aku duk jiran dengan dia lama anak mana dah dia tak pergi ajak pun aku. Nah. Ada pergi ajak main ngaji. Ha, dia orang kita ni bahai cok. Dah bahai mana? Bahai angkun en nah. Ha, bahai dalih. Padahal salah dia. Nah, salah dia. Hak lah reti sangat. Apa hang tak tahunya nah. Kalau kira gitu. Nah. Maka ibu-ibu, hatulah saja kita berhenti dekat tu dulu pagi ni insya-Allah. Dan kita akan sambung biiznillah insya-Allah biiznillah di lain kali. Dan hari ini mifaq pada ibu semua boleh baca doa tu insya-Allah dah. Minta dengan Tuhan banyak supaya Tuhan jadikan hidup kita sentiasa bertambah dalam kebaikan, boleh jadi pendakwah, boleh jadi redakwah orang. Nah, redakwah orang ni tak cuik apa dah, dah cuik. Nah, kira kita tengok kok nikah tu mari banyak orang dah dah kok nikah tu. Ha, kok rasa betul? Banyak orang juga dah insya-Allah dah. والله اعلم والله اعلم حتى saja minta maaf banyak zahir batin aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad innallaha basirun bil ibad wallahu a'lam.